Hai, masak di hutan menggunakan air bambu. Oke guys, jadi waktu aku lagi buat konten di hutan, karena gak ada air akibat musim kemarau. Nah, untuk minum aku menggunakan air bambu. Oke, ini aku langsung menuju pohon bambu untuk mencari yang ada airnya. Baru saja sampai di sini aku langsung dapat satu pohon yang ada airnya. Wih, mantap. Sebelum itu aku minum dulu guys, soalnya udah haus. Dari tadi belum minum, apalagi tadi habis buat pondok. Tadinya aku pikir karena musim kemarau air bambu juga akan kering. Ternyata tidak guys, bambu ini tetap ada airnya. Wih, mantap juga ya. Ya udah, ini aku balik. Nah, sesampainya di camp aku langsung masak mie instan. Dan ini aku menggunakan air bambu yang tadi aku bawa. Jujur sih, ini pertama kalinya aku masak menggunakan air bambu. Nah, singkatnya ini mie instannya sudah masak. Rasanya sama aja sih dengan mie instan pada umumnya, hehehe. Cuman kalau di hutan seperti ini, nikmatnya tuh pasti bertambah guys. Nah, abis makan ini, aku minum lagi. Kebetulan ini masih ada sisa air yang aku pakai masak. Setelah